Halo bro, selamat datang di channel Om Daud. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk unboxing joran yang baru datang, namanya Kenji Blackberry. Oke bro, ya untuk kamu yang baru datang jangan lupa klik like, subscribe, and share. Oke bro, langsung aja. Nah, ini kebetulan udah saya sobek di sini ya. Kita lihat secara menyeluruh aja dulu ya. Untuk nanti detailnya bisa kita zoom. Nah, ini ya. Oke, kita singkirkan ini paralonnya. Nah, ini pakai bubble wrap ya, biar tahan benturan. Tapi menurut saya kalau udah ada peralon itu sih udah cukup aman lah. Nah, ini jorannya. Ini joran dibanderol dengan harga Rp150.000. Nah, dan ini kemasannya sangat sederhana sekali, cukup dengan plastik aja. Biasanya ada sarungnya, cuman kalau ini nggak tahu, ini cuma plastik aja. Oke bro, kita buka. Nah, ini Kenji ya, tuh catat. Ini saya pakai kamera depan, makanya kebalik. Oke, ini masih holo. Nanti deh, nanti untuk detailnya kita lihat aja. Kita untuk coba cek keseluruhan ya. Nah, ini dimensinya lumayan besar kelingking saya ya, kira-kira 10 mili. Nah, ini sampai ke depan. Ini ringnya belum Fuji ya. Kita hitung aja ringnya ada berapa. 1 2 3 4 5 6. Nah, 7. Ini ada 7 ya. Dan 7 ring on Fuji. Oke bro, kita coba kelenturannya. Warna sih lumayan cakep ya. Ya hanya melengkung di ujungnya aja, untuk tengah sampai sini masih lurus. Tangan saya kurang nyampe. Tuh. Oke. Ini yang ukuran 8 kg, 6 sampai 14 lit. Lumayan kaku. Ini kalau dibandingin mungkin sama kayak joran PS12 mungkin sama. Kalau kan punya joran yang ukuran 12 itu kakunya seperti ini. Oke, kita ke detailnya ya. Ya, ini kita langsung ke detailnya aja. Nah, untuk bagian bawah ini ada EVA ya. Nah, untuk sininya dia corak seperti kotak-kotak ini apa?
Kayak bilik gitu. Nah, atau ketupat ya. Kalau bisa lihat. Nah, seperti itu. Oke, ke sini. Rail setnya dia merek Kenji. Dan ini cara membukanya seperti ini dari depan ya. Dan di sini hanya polos saja tanpa ada ringnya lagi. Nah, ini ada sininya. Oke, di sini ada tulisan Kenji. Dan di sini seperti biasa ya, ada lambang listrik untuk joran karbon. Nah, di sini kekuatannya 8 kg atau 6 sampai 14 lip, maksimal 8 kg. Untuk suctionnya 602, 6 feet 2 suction untuk suctionnya. Dan mereknya BlackBerry, seperti handphone ya, BlackBerry. Oke, dan ini di sini hitam, dan di sini ngedof warnanya doff, dan ada cincin warna silver. Nah, kamu bisa lihat ya tuh. Oke, dan ini ring awal. Untuk ring awalnya, ring paling bawah yang besar, dan ini untuk lubangnya. Lubangnya ya kelihatannya. Oke, sip. Untuk bagian bawahnya, dan kita ini cukup simple, hanya seperti ini aja spesifikasinya, nggak ada lain-lain. Untuk lurnya maksimumnya berapa tidak dicantumkan, ini hanya menentukan di kekuatan joran. Oke bro, sekarang bagian top suction. Dan untuk top suction-nya, nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, kurang jelas ya. Nah, kalian bisa lihat kan, ini hollow carbon, tuh jelas. Nah, hollow carbon. Dan ini untuk ringnya warna ngedof dari bawah sampai ke ujung, hanya dihiasi list silver terus sampai ke ujung. Ini sayangnya belum Fuji aja, makanya dia jual harganya murah. Oke bro, kalau review ini sangat membantu, mohon klik like, subscribe, and share ya. Jadi kesimpulannya, joran ini sangat cocok untuk mancing dasaran untuk kedalaman di bawah 20 meter. Kalau untuk di atas 20 meter mungkin agak berat ya, karena ini jorannya kekuatannya cuma 8 kilo. Dan untuk mancing di sungai, untuk mancing di empang, atau mancing harian lele emas, ini lumayan cocok. Untuk panjangnya juga pas 180. Oke bro, mungkin cukup sekian aja. See you next time on the next video. Bye-bye.